Dua hari yang lalu, ruang komen di Facebook Istana Negara menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Perkara itu susulan Istana Negara memuat naik beberapa keping gambar dan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara. Sehubungan itu, rata-rata netizen mula meninggalkan komen yang berbaur keluhan tentang masalah yang dialami rakyat pada masa kini. Antara isu yang disuarakan warga maya di ruang komen itu adalah berkenaan tuntutan pengeluaran wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 secara one-off. Seorang wanita dikenali sebagai Sarina Abdullah menyatakan bahwa kerajaan di bawah pimpinan Dato' Sri Ismail Sabri dilihat tidak mempedulikan permintaan rakyat khususnya berkenaan pengeluaran RM10,000 secara one-off.